Hai semua, balik lagi dengan aku Santi. Tahu gak sih teman-teman, sore-sore tiba-tiba aku tuh lagi pengen banget makan seblak teman-teman. Tapi males aja gitu kalau makan seblak jauh-jauh. Akhirnya aku coba ke daerah sini teman-teman. Untung ada seblak Nucenghar. Seblak Nucenghar ini adanya di daerah Kiara Jangkung Tasikmalaya teman-teman. Kalau teman-teman tahu JBC Singapasir Roklok, nah dari situ tinggal nanjak aja, lurus, kemudian ada deh seblak Nucenghar. Ini ada di sebelah kanan ya, kalau teman-teman datang dari arah JBC Singa. Iya teman-teman, pemandangannya itu bagus banget, sawah hijau berupa kupas seperti ini. Udah gitu, di seblak Nucenghar ini aneka menunya banyak banget. Jadi buat teman-teman yang nggak mau makan seblak, teman-teman gak usah khawatir, karena di sini banyak banget menu lainnya. Ada cireng karedok, culok goang, cireng isi, pokoknya banyak banget deh teman-teman pilihan menunya. Udah gitu harganya itu murah banget. Untuk toppingnya mulai dari harga 500 sampai 3.500. Untuk tempat duduknya lesehan teman-teman ya. Lesehan seperti ini sambil menikmati pemandangan persawahan hijau yang bagus banget. Aku aja sampai betah. Ini dia teman-teman, pesanan aku sudah jadi. Kali ini aku pesan seblak, kemudian basreng karedok, dan cireng isi. Untuk seblak, aku tuh wajib banget teman-teman pakai telur dan pakai tulang. Sekarang kita coba kuahnya dulu yuk. Wow, lihat warnanya tuh menarik banget. Kayaknya sih ini pedes banget teman-teman. Wow, ternyata emang pedes banget teman-teman. Walaupun pedes banget, tapi masih aman lah di lidah aku. Tapi buat teman-teman yang gak suka pedes, jangan coba-coba ya pesan seblak level pedas. Karena ini pedasnya itu di atas rata-rata teman-teman. Pedasnya tuh pedes banget. Jadi saran saya teman-teman, levelnya level sedang aja deh kalau gak suka pedes banget. Lihat teman-teman, wow ini ada tulangnya juga. Aku tuh kalau beli seblak tuh wajib banget ada tulangnya teman-teman. Karena bikin rasa seblaknya itu tambah mantul gitu teman-teman. Kita coba tulangnya dulu. Apakah ini empuk? Wow, ternyata tulangnya tuh empuk juga teman-teman. Bumbunya tuh meresap ke tulangnya loh. Gak sia-sia nih, jauh-jauh kesini makan seblaknya enak lumayan lah bikin cenghar. Sekarang kita coba basreng karedoknya. Ini aku penasaran banget apa sih basreng karedok. Nah ini untuk toppingnya kita dikasih basreng, ada tulangnya dan ada cekernya juga teman-teman nih. Kita coba. Untuk basreng ini sama, aku coba level pedas juga, ternyata emang pedas banget. Tapi masih aman lah di lidah aku. Aku baru nemuin loh guys menu basreng karedok seperti ini. Lihat teman-teman tulangnya ini loh, ya ampun bumbunya tuh sampai meresap banget seperti ini. Aku suka loh teman-teman ini basreng karedoknya. Gak nyangka rasanya tuh seenak ini. Aku pikir bumbunya itu dikasih kayak bumbu karedok kacang-kacangan gitu loh teman-teman. Tapi ternyata ini beda loh. Rasanya mantul juga nih. Seblak udah, basreng karedok udah. Sekarang kita coba cireng isinya. Ini aku nyobain cireng isi ayam pedas teman-teman. Lihat isinya tuh banyak banget. Ayamnya tuh melimpah banget. Padahal harga cirengnya ini teman-teman hanya 3.000-an aja per piece-nya. Tapi ayamnya lihat, wow, banyak banget. Udah gitu rasanya mantul banget. Si cirengnya itu berasa tebal banget teman-teman. Udah gitu isinya itu enak banget. Jadi gak asal pedes teman-teman, tapi ada rasanya. Pokoknya buat teman-teman pecinta cireng isi wajib banget nih cobain cireng isi di sini. Isinya banyak, harganya murah. Sekarang kita lanjut makan seblaknya lagi. Lihat teman-teman, kita coba cuangkinya nih. Untuk cuangki aku lebih senang teman-teman makan kriuk-kriuk gitu, supaya ada yang digigitnya gitu. Jadi cuangki itu lebih enak ketika seblaknya udah jadi terus ditaburin deh di atasnya. Kalau aku nyebutnya cuangki teman-teman, tapi kalau orang sini nyebutnya pangsit goreng. Tapi apapun itu namanya, rasanya mantul banget. Jadi buat teman-teman yang mau nyari seblak pengen murah, enak gak usah jauh-jauh. Langsung saja yuk datang ke Seblak Nucenghar yang ada di Kiara Jangkung, Sukaning, Tasikmalaya.
Pokoknya kalau dari JB Cisinga, tanyakan pasti Roklok, gak jauh deh dari situ. Teman-teman tinggal nanjak aja, lurus ada deh seblak Lucenghar di sebelah kanan. Makan seblak sambil menikmati pemandangan persawahan hijau seperti ini, bikin makan seblak tambah mantul. Oke teman, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.